Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di acara Ngider. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menjelajahi perumahan yang ada di sekitaran hutan pemirsa. Dan itu kami sudah bersama anak-anak di depan tuh. Ayo ikuti terus pemirsa perjalanan kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nah pemirsa, kita mampir dulu sebelum melanjutkan perjalanan menjelajah ke komplek perumahan. Kita mampir dulu nih di rumahnya Teteh, siapa namanya? Haji Dewi. Teteh Haji Popon pemirsa nih. Inilah Teteh Ibu Haji Popon, Teteh Ibu Haji. Dan ini bersama Pak Ustadz Nur katanya pemirsa nih. Kami akan meminta perbekalan dulu kepada Ibu Haji Popon. Boleh masuk jalan. Iya. Teh, ada perbekalan buat ke hutan? Ada, iya. Apa? Ibung. Nah, pemirsa ibung gitu. Nah, ini Bu Haji Popon semakin cantik jelita tiada tara. Semakin karena perawatan dan juga sangat glowing sekali pemirsa. Nah, kita pemirsa akan melanjutkan perjalanan dulu. Yo Bu Haji, mangga Bu Haji. Mangga. Ya. Sami-sami sing sare sama. Amin. Nah pemirsa, kami singgah dulu di rumah warga nih, Bapak Wawan. Ayo ah. Ayo mangga. Ini tante pulang dari mana? Tante pulang dari mana? Aduh. Itu ada bebek. Tim sedang istirahat dulu di sini. Ada Bang Rudi. Halo Bang Rudi. Dan ini Mr. John. Halo Mr. John. Nah, itu Mami Angel. Dan sudah tidak asing lagi si cantik jelita tiada tara dan tidak ada duanya di alam dunia yang fana ini, Miss Iyo pemirsa. Ayo ikuti terus perjalanan kami pemirsa. Kita akan menjelajah perumahan atau komplek yang ada di sekitaran hutan yang sangat angker pemirsa. Ada.
Nah itu pemirsa, pemandangan sangat indah sekali. Tuh pemirsa. Sok. Nah pemirsa, ini kami sudah nyampe di perumahan yang di sekitaran hutan pemirsa. Pemirsa, karena kita tidak tahu jalan, makanya kita belusukan ke rumah warga nih. Karena kita tidak tahu jalan. Nah, pemirsa, ini letak rumah, di belakangnya ada tebing yang sangat tinggi nih. Ini tebing. Oh. Tuh. Ini di belakang rumah ini pemirsa nih. Pemirsa, kita istirahat dulu di sini karena perjalanannya cukup menanjak tadi, pemirsa, sangat melelahkan sekali. Kami juga kehausan, mau cari minum ke rumah warga pemirsa. Kita sudah nyampe pemirsa ke area sini nih. Itu ada pohon durian yang sangat lebat sekali.
Nah pemirsa, kita akan coba dulu mampir ke rumah ini. Dulu pernah kami mampir dulu di sini pemirsa, di rumah salah satu warga, untuk sekedar meminta minum karena kami kehausan pemirsa. Wah kadia, orang kadia. Harudang, wah. Nah pemirsa, ini adalah talent baru Ekstradisi Channel. Nah pemirsa, kita istirahat dulu di sini. Ini rumah ini disekelilingi hutan pemirsa tuh. Itu Teteh Yati itu tuh. Desnara. Nah pemirsa, kita disuguhin air. Kita coba masuk pemirsa ke ruangan yang rumah yang ada di sini nih. Tuh. Tapi kayaknya gelap pemirsa nih. Nah pemirsa, kita coba masuk ke rumah ini karena kami penasaran dari dulu nih. Itu kamar. Kita lihat ke dapurnya pemirsa. Ternyata sangat nyaman sekali pemirsa, itu ada kamar mandi, ini dapur, dan kita lihat coba ke luar. Keluarnya pemirsa tuh, ini benar-benar di sekitar hutan ini pemirsa tuh, itu ke bawah jurang, ada pohon rambutan juga di sana tuh. Kita tutup lagi pemirsa. Kita lihat ke kamar mandinya pemirsa nih. Ini tempatnya sangat adem sekali pemirsa, nyaman sekali, walaupun ini rumah berada di sekitaran hutan. Ini bersama siapa, ini rumah siapa? Matiting. Nah ini adalah rumahnya Mbak Titing ya. Mbak Titing yang berasal dari Sukamukti, Pamijahan, dan sekarang tinggal di Pamijahan. Nah begitulah pemirsa, kita akan keluar lagi, panas tuh. Nah pemirsa, kita pamit lagi untuk meneruskan perjalanan penjelajahan ke perkampungan yang ada di sekitaran hutan pemirsa. Bu, mangga bu. Pemirsa, tempatnya sangat nyaman sekali pemirsa, adem. Nah pemirsa, sampai di sini dulu penelusuran kami. Alhamdulillah kami tadi disuguhin makan, bikin nasi liwet juga pemirsa.
Nah, itulah penelusuran sederhana kami. Jangan lupa dukung terus channel kami pemirsa dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Ini pemilik rumahnya sangat baik sekali ngasih kami nasi liwet dan lain-lain pemirsa. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.